Halo guys, selamat gue di sini semoga ke channel Anthony. Kali ini kita bakal bermain Mobile Legend lagi. Ada hero baru yang namanya I'm born with talent. Minevere. Susah ya. Kayak tuan putri guys, tuan putri kerajaan. Punya Factor MS. Oh, gila-gila desainnya gotik banget. Oh yes. Oke guys, kita udah sampai di endgame-nya. Kita bakal lihat seberapa hebat tuan putri kita satu ini ya. Lihat guys, dia kayak pakai gaun gitu guys. Di sini kayaknya sih dia lebih ngandelin skill ya, karena ini sini kayak ada scoping, miss. Main cepet-cepetan kayak Harith gitu guys. Kita bakal upgrade skill satu ini dulu. Dan ini ikonnya kayak bola gitu ya, kita coba lihat. Tembak. Oh, dia lempar bola gitu. Kalau kita udah pakai skill satu terus kita lompat gitu. Dan oh, tahu. Dia ada rest bar, guys. Ini ada rest bar. Dia rest bar-nya ini bakal naik kalau kita lagi ngumpul musuh, guys. Kalau rest bar-nya udah penuh, guys, dia bakal ngejar musuh dan dia bakal nambahin darah kita, guys. Tuh. Dan kita ada kayak tangan kita biru itu ya. Tuh, dia ngejar musuhnya, guys. Wow. Sadis. Keduanya gimana? Nih. Keren. Oh, kayaknya satunya gak nembus ya. Dia bakal kena ini dulu. Oh yes. Dan tadi kayak kita punya bayangan, guys. Kita punya bayangan. Kita coba ya tadi ya. Kedua ya tadi ya. Kita lompat terus ke knock up. Oh, kita bisa gas sekali lagi, guys. Wow, itu buat apa? Coba ini, ke golf. Tuh, bahaya. Harusnya ke knock up, guys. Knock up. Oh, kita coba ya, knock up. Terus kita pakai skill 1. Pukul, kita kejar. Jangan, bahaya, gila. Ini memang bisa jarak jauh, bisa jarak dekat, guys, karena yang tipe fighter match ya, baru pertama kali loh ada fighter match, gila. Oh, lihat guys, jarak kita nambah lagi, guys. Nih, makan bola. Oh, gila. Jadi ini benar-benar itu mungkin fungsi, guys. Kalau kita mau nge-pop musuh, kita pakai skill aja, guys. Skillnya ini memang jarak jauh semua, guys. Ada ngedas, terus kita bisa lemparin bola. Kalau misalnya kita benar-benar main fighting gitu, lawan mech atau kayak lawan tank gitu, kayaknya kita bagusnya pakai langsung mukul gini, kan? Mukul pakai basic attack, karena basic attack-nya kayaknya harusnya sakit banget. Nah, kita harus pelajari nih gimana kombonya. Harusnya sih kita pakai skill 1 dulu nih, serang dari jauh, terus kita ngelompat gitu kan. Nah, terus kalau misalnya musuhnya kabur, kita ngedash. Terus kita pakai skill 1 lagi. Oke, keren. Oh yes. Ini bakal sadis loh kalau misalnya keluar di original server harusnya ini. Sadap. Dia lompatnya jauh, guys. Ini lompatnya jauh. Dan skill 1-nya harusnya ya. Tembus ya. Coba. Nih, makan bola. Oh, skill 2-nya kalau kena musuh dia bakal knock up, guys. Kalau nggak kena musuh dia nggak knock up. Yang menariknya itu tuan kita itu bisa nyampe nggak ya? Coba ya. Ya. Kita lompat ya, knock up, terus kita kabur. Apakah musuh? Oh, nggak bisa kan, guys. Ya, tuan kita nggak nyerang. Aku pikir kayak Sun gitu loh, yang kalau misalnya dia keluarin bayangan dia bakal menyerang gitu kan. Coba ya, kita pakai ultinya. Wow, keren, sadis, mantap banget.
bisa nih. Makan itu knock up. Sakit enggak? Hero ini sakit. Apalagi heal-nya itu berkali-kali loh. Rest bar-nya itu kayak Mino guys, tapi Mino kan dia harus charge dulu dan lumayan lama. Kalau ini cepet guys, cepet banget. Oke, mantap, kabur, mantap klon. Gila-gila ngekrom itu enak nih, serius. Jodet. Enggak ya. Oh dia kayak Odet guys. Jadi kalau misalnya kita pakai ulti dan kita gerak, dia bakal cancel guys ultinya. Tuh lihat guys. Tuh fighter lawan fighter. Ayo lihat fighter lawan fighter. Gila. Gila fighter lawan fighter loh. Ayo sini lawan fighter dewa ini. Lawan fighter dewa. Kita pakai clone. Bayangan kita. Sadis. Gila. Nih, kita bisa nge-heal lagi guys. Kalau kita mukul sekali lagi kita nge-heal guys. Jadi kita aman guys. Kalau mau adu satu lawan satu enak ini. Ayo makan. Knock out. Oh sadis gak tuh. Gila. Oh yes. Harusnya knock outnya cukup lama nih, 2 detik. Kalau yang skill 2 nya ini berapa detik nih? 1 detik guys. Jadi knock up-nya 3 detik loh. Gila. Dan enaknya ngedasnya bisa 2 kali kayak Natalia. Cuma Natalia kan harus kenain musuh. Kalau ini gak harus kenain musuh guys. Kayaknya kita bakal nge-break keduanya ini terus deh. Tuh gila. Sadis. Nih lihat ya guys. Lihat guys. Darahnya guys. Tuh. Nih. Terus kita tinggal knock up aja nih. Tuh. Kalau misalnya mau kabur. Terus kita pakai skill 1 ini. Nih, fighter nih. Fighter. Gila, sadis banget loh. Skillnya cepet banget. Gila, udah cepet. Tuan Putri tapi serem ya. Di sini kita bakal bantai godnya. Lihat ya. Kuatan Tuan Putri. Knock up kan. Terus kita pakai ulti. Oh ultinya. Kalau misalnya kita gak knock up guys, dia gak bakal gak bakal stun musuhnya guys. Kalau misalnya kita knock up musuhnya terus kita pakai ulti saat bersamaan, dia bakal knock up lagi guys selama 2 detik. Waduh mantap banget ini. Iya guys, ngejar terus enak banget. Pacar dewa ini, pacar campuran ini, hybrid. Magnolia terkenal. Oh yes. Harusnya harus kita pukul tower, nambah darah kan? Oh, kalau misalnya kita pukul tower kita akan nambah darah. Lihat guys, knock up ya. Terus kita pakai ulti. Lihat knock up terus guys. Habis banget ini hero. Ini bakal jadi hero band sih harusnya ya. Karena ini sakit banget guys. Sakit banget. Oh sadis. Pacar mana yang bisa lawan gua? Gila. Dan apalagi karena dia fighter guys, jadi harusnya darahnya lebih tebel ya guys daripada match atau matchman guys. Jadi dia tetap harus pakai item match guys. Gak ada obat ini hero, serius dah. Dan kita kalau misalnya pakai counter per harusnya damage-nya bisa tambahin cooldown ya guys. Gila. Udahlah slow musuh terus basic attack-nya bisa ngejar, nge-heal lagi. Terus loli. Guys, kita ke 16. Mau tambah lagi? Oke, kita kasih tambah lagi.
makan bola legendary. Ayo sini kamu nak. Leslie. Kena out. Gemes gua gila. Oh yes. Sadis lo ini hero. Gila ini hero bisa carry team guys. Kalau misalnya kita itu tangan kita harus wajib cepat guys. Oke guys, sekian dulu dari video gua. Jika kalian suka sama video ini, give like, comment, and subscribe. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.